Dibawa ke sini bisa nggak? Dibawa ke sini nggak itu? Satu. Iya. Coba ada yang kurang pas sama Yumin? Hah? Coba dicoba dulu. Ada kurang yang pas nggak? Hah? Apa? Coba lihat. Ini salah satu produk kita dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Dan kebetulan salah satunya adalah Kang Imin. Beliau adalah seorang disabilitas fisik yang lahir dengan keadaan tidak ada kaki dan telapak tangan. Tapi beliau dengan penuh semangat, beliau tanpa pandang menyerah menjalani hari-harinya, menjalani kehidupannya dengan penuh keyakinan dan selalu berusaha dalam belas kasihan. Kang Imin mencoba untuk menjadikan dirinya menerima apa adanya. Kang Imin selalu berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa bermanfaat, seseorang yang bisa berbagi, dan seseorang yang bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Kang Imin, ketika kita tanya, dia tetap dengan penuh keterbatasannya, dia ingin menjadi sosok seorang yang mandiri, yang hidup di dalam kemampuan dirinya sendiri. Walaupun secara kasat mata kita lihat sendiri, Kang Imin tidak punya dua kaki, tidak punya telapak tangan, tapi dia selalu tersenyum. Dia selalu tersenyum, selalu berbagi. Tanpa kenal bahwa putus asa. Hari ini ketika saudara kami masih tetap seorang disabilitas fisik sedang melakukan aktivitasnya menjahit, menyelesaikan pesanan orderan dari dinas sosial, yaitu berupa kaos untuk kegiatan dari dinas sosial dan ininya, kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan. Alhamdulillah besok kita tinggal packing, tinggal kirim. Dan Kang Imin hari ini, malam ini, dia katanya ingin lembur, agar besok pekerjaan bisa selesai. Kang Imin tetap membantu, Kang Imin tetap ceria, Kang Imin tetap ingin memberikan waktunya agar bisa menjadi waktu yang bermanfaat, waktu yang luar biasa. Walaupun kita lihat sendiri apa yang Kang Imin alami, apa yang Kang Imin rasakan, sesuatu hal yang mungkin di satu pihak dianggap suatu yang sangat berada di posisi yang menyedihkan, tetapi Kang Imin selalu tersenyum, selalu berbagi cerita, selalu berkeinginan untuk bisa membagi tentang bagaimana rasa syukur hidup. Dengan senyumannya, Kang Imin ingin menceritakan bahwa hidup akan bisa dijalani, hidup akan bisa dilalui bila dalam hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, dipenuhi rasa bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah dan kita hanya bisa menjalani dengan menerima semua yang telah Allah berikan. Mungkin Kang Imin bisa bercerita, kita bisa berbagi. Di sini saudara-saudara kita mungkin ingin mendengar. Kang Imin menjadi seorang disabilitas ini dikarenakan lahir atau karena kecelakaan? Dikarenakan lahir, sejak lahir. Karena sejak lahir. Terus semenjak Kang Imin mempunyai atau melihat atau merasakan bahwa Kang Imin ternyata terlahir menjadi seorang disabilitas, apa yang Kang Imin rasakan? Saya itu terlahir sebagai seorang disabilitas. Apa yang Kang Imin rasakan pertama kali waktu itu? Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Betapa senyumannya itu menggambarkan orang yang kuat.
menggambarkan sosok yang dipenuhi dengan keyakinan. Nah, terus dengan keterbatasan yang sekarang Kang Imin jalani, apa harapan Kang Imin ke depan? Ingin menjadi yang lebih baik, luar biasa. Sesuatu hal yang kadangkala kita yang lebih sempurna, kita yang lebih baik, tak pernah berpikir esok itu ingin lebih baik. Ternyata dari sosok Kang Imin, kita bisa mendengar dan melihat langsung keterbatasan yang dimilikinya tidak membuatnya.